Sebagai generasi muda, salah satu usaha kita untuk mewujudkan rasa cinta kita pada tanah air adalah mencintai dan melestarikan peristiwa budaya. Salah satu caranya adalah dengan memahami makna dari munculnya peristiwa budaya tersebut. Salah satu peristiwa budaya yang dekat dengan kita adalah peristiwa budaya yang disebut sekatenan. Baiklah, kami akan mencoba memberikan penjelasan tentang peristiwa budaya sekaten. Sekaten adalah budaya yang masih ada sampai saat ini di masyarakat Jawa, khususnya di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Peristiwa budaya sekatenan dilaksanakan setiap tahun sebagai peringatan maulid Nabi Muhammad yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Rangkaian perayaan sekatenan secara resmi dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 12 mulut penanggalan Jawa. Beberapa acara penting dalam perayaan ini adalah dimainkannya gamelan pusaka di halaman Masjid Agung, masing-masing keraton, pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad, dan rangkaian pengajian di serai Masjid Agung. Dan puncaknya adalah gerbek mulut sebagai bentuk syukur pihak istana dengan yang keluarnya sejumlah gunungan untuk diperebutkan oleh masyarakat. Gunungan tersebut terbuat dari hasil bumi. Pada hari pertama, Upacara diawali saat malam hari dengan iring-iringan abdi Dalem atau penggawa keraton bersama-sama dengan dua set gamelan Jawa Kiai Nagowi Logo dan Kiai Guntur Madu. Iring-iringan ini bermula dari pendopo Ponconiti menuju Masjid Agung di alun-alun utara dengan dikawal oleh prajurit keraton. Kiai Nagowi Logo akan menempati sisi utara dari Masjid Agung. Sementara Kiai Gunter Madu akan berada di pagongan sebelah selatan masjid. Kedua set gamelan ini akan dimainkan secara bersamaan sampai dengan tanggal 11 bulan mulut selama tujuh hari berturut-turut. Pada malam hari terakhir, kedua gamelan ini akan dibawa pulang ke dalam keraton. Acara puncak peringatan sekaten ditandai dengan gerbang mulutan yang diadakan pada tanggal 12 mulai dari jam 8 hingga jam 10 WIB. Dengan dikawal oleh 10 macam bergada atau kompi prajurit keraton, yaitu diantaranya Wirabraja, Dadeng, Patangpuluh, Puluh, Jaka Korea, Prawiratama, Nyutra, Ketanggung, Mantri Jero, Surakarsa, dan Bugis. Sebuah gunungan yang terbuat dari beras ketan, makanan, dan buah-buahan serta sayur-sayuran akan dibawa dari Istana Kemandungan melewati Sitinggil dan Pagelaran menuju Masjid Agung. Setelah didoakan, gunungan yang melambangkan kesejahteraan Kerajaan Mataram ini dibagikan kepada masyarakat yang menganggap bahwa bagian dari gunungan ini akan membawa berkah bagi mereka. Bagian gunungan yang dianggap salah ini akan dibawa pulang dan ditanam di sawah atau ladang agar sawah mereka menjadi subur dan bebas dari segala macam bencana dan malapetaka. Saya pernah mengunjungi sekatenan. Di dalam sekatenan tersebut, banyak penjual barang-barang serta pembeli. Namun, di antara barang-barang tersebut, yang paling menarik perhatian saya adalah tempat penyimpanan uang atau dalam bahasa Jawa biasa disebut celengan, yang terbuat dari tanah liat. Celengan-celengan tersebut beraneka macam bentuknya dan sangat menarik. Begini prosesnya sehingga celengan-celengan tersebut dapat diperjualbelikan di Sekaten. Pertama-tama, para pengrajin celengan memproduksi barang dalam hal ini celengan dengan jumlah yang banyak dan bentuk yang beraneka ragam. Proses ini disebut proses produksi atau secara lebih jelasnya bisa dijelaskan bahwa proses produksi adalah tindakan pengolahan bahan baku Dasar sebagai sebuah barang atau produksi jasa, di mana hasil dari produksi ini sendiri memiliki output berbeda, baik dari segi bentuk, karakteristik, dan waktu ketahanannya. Dalam hal ini, pengrajin memproduksi celengan dengan bahan baku terbuat dari tanah liat. Selanjutnya, pengrajin menjual celengan-celengan tersebut kepada distributor. Kegiatan ini disebut distribusi. Kemudian, distributor menjual jalanan tersebut kepada para pembeli atau konsumen. Kegiatan distribusi dapat diartikan sebagai proses penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam hal ini, para penjual menawarkan barang kepada para pengunjung sekaten yang merupakan konsumen. Pada saat jalanan tersebut sudah dibeli oleh konsumen, dan digunakan, maka terjadilah proses konsumsi. Dapat diartikan bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan membeli atau menggunakan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga mengurangi atau menghabiskan nilai dari barang dan jasa itu. Barang-barang yang dijual di sekaten tersebut harganya beragam, dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi. Tentu saja ada perputarannya. Uang dan ada proses pengambilan keuntungan. Keuntungan yang diambil oleh pedagang celengan tersebut adalah 20%. Maksudnya adalah misalnya sebuah celengan dijual oleh pengrajin seharga Rp20.000 maka supaya mendapatkan untung sebesar 20%, pedagang harus menjual kepada konsumen seharga Rp24.000. Nilai penjualan tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut. 20% dari Rp20.000 adalah 4000 kemudian supaya mendapatkan untung 20% maka pedagang harus menjual celengan tersebut seharga 20.000 tambah 4.000 rupiah contoh yang lain jika harga barang dari perangan rajin adalah 50.000 rupiah maka supaya mendapat untung sebesar 20% seorang penjual menjual sebesar 60.000 rupiah nah selain harus potong harga untuk menarik pembeli, misalnya jika konsumen membeli barang sebanyak dua buah, maka penjual memberikan potongan harga sebesar 5% kepada konsumen. Jadi, misalnya seorang konsumen membeli dua buah celengan seharga masing-masing rp -masing ribu rupiah, maka setelah mendapatkan potongan harga 5% uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp76.000. Dari penjelasan di atas, kita semua dapat memahami bahwa banyak sekali hal positif yang kita dapat peroleh dari sebuah peristiwa budaya, yaitu sekaten. Di antara selain kita, menjadikan lebih memahami peristiwa budaya di Indonesia berupa sekaten, maka ternyata sekaten juga dapat dijadikan sumber mata pencarian bagi banyak penduduk, karena sekaten tersebut juga terjadi transaksi jual beli. Baiklah. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 sebagai tugas Integrated Learning proyek keempat. Sebagai generasi muda, kita jangan sampai meninggalkan budaya asli Indonesia yang sangat beragam. Kita harus mencintai dan melestarikannya, karena jika tidak, maka budaya tersebut dapat punah, dan kelak anak cucu kita tidak dapat menyaksikannya. Mencintai budaya daerah adalah salah satu bentuk kita mencintai Indonesia. Indonesia, we love you full. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like dan share. Bye.